Seorang PNS DPRD Kabupaten Karimun ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Karimun. PNS di lingkungan DPRD Kabupaten Karimun tersebut tertangkap basah saat menjual sabu kepada anggota kepolisian Polres Karimun. Seorang pegawai negeri sipil di lingkungan DPRD Karimun dibekuk Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Penangkapan tersangka pengguna narkoba berinisial DN dipimpin langsung oleh Kanit Lidik 2 IPDA Mega Satria Tama serta dengan anggotanya di Harjosari, Kecamatan Tebing. Saat dilakukan penangkapan, tersangka DI sempat membuang barang bukti. Namun berkat kerja keras, petugas akhirnya pelaku hanya bisa pasrah dan mengakui bahwa barang haram narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,70 gram, sebungkus kotak rokok, tisu, satu unit HP merek Oppo. Menurut Kasat Narkoba Polres Karimun, tersangka mengakui sudah 5 bulan melakukan bisnisnya tersebut. Kapan oknum PNS pada hari Senin malam, tengah malam sudah melakukan penangkapan pada oknum PNS yang diduga melakukan transaksi narkoba. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 117 dengan kurungan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta denda paling sedikit 800 juta rupiah, serta maksimal 8 miliar. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Seorang pelaku mesum LGBT ditangkap aparat Polresta Barelang. Pelaku mesum tersebut diamankan dari sebuah hotel di kawasan Nagoya Kota Batam, setelah sebelumnya petugas Cyber Patrol Polresta Barelang melakukan pemantauan terhadap beberapa akun tersangka di media sosial. Polresta Barelang, Batam menggelar ekspos tentang penangkapan seorang pria berinisial DV yang disangkakan sebagai pelaku mesum LGBT pada Senin 22 Oktober 2018. Tersangka diamankan di sebuah hotel di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau pada 9 Oktober 2018. Sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, kartu ATM, cairan untuk perawatan kulit, serta barang lainnya milik pelaku ikut diamankan. Berdasarkan pengakuan tersangka, pelanggannya adalah kaum pria warga Batam dan WNA yang berada di Batam. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan, penangkapan berawal dari hasil pantauan petugas Cyber Patrol atas beberapa status tersangka di akun Twitternya yang bernama @pijatpriabatam. Pada akun tersebut, tersangka menampilkan foto-foto mesum serta menawarkan jasa pijat sesama pria dengan tarif antara 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Prakteknya sudah banyak yang dilayani. Nah ini menjadi keprihatinan kita semua. Melalui kesempatan rilis ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, orang tua yang memiliki, terutama tidak hanya putri, kalau selama ini kita mengkhawatirkan putri jangan sampai terjerembab ke prostitusi dan lain, tetapi terhadap putra-putra kita yang mulai umur 14 tahun ke atas, bahkan mungkin masih 10 tahun ke ini, harus kita pantau betul terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi. Semua bisa terjadi, oleh karena peran serta orang tua. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 30 Jungto pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, atau pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. 5 kawanan curanmor berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polsek Tagulung pekan ini. Komplotan curanmor tersebut merupakan pemain lama yang sudah beraksi sebanyak 3 kali. Penangkapan ini berawal dari laporan seorang warga Bengkong di Polsek Batam pada tanggal 22 Oktober 2018 lalu karena kehilangan kendaraan bermotornya. Kapolsek Sagulung AKP Yuda Surya menyebutkan, kelima pelaku merupakan pemain lama yang sudah sering kali melakukan aksi kejahatan di wilayah Kota Batam. Yuda menuturkan, penangkapan terhadap para pelaku berawal dari laporan salah seorang korban yang mengalami kehilangan sepeda motornya di parkiran kompleks Ruko Sinkom, Batam Kota. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap
terhadap kelima pelaku di tempat yang berbeda. Lima pelaku curanmor yang sering melakukan aksi kejahatannya di wilayah Kota Batam akhirnya tak bisa berkutik ketika digelandang oleh jajaran Satreskrim Polsek Sagulung pada saat press release di Mapolsek Sagulung Rabu 24 Oktober 2018. Ada 6 titik mereka melakukan aksi, cuman yang berhasil kita amankan sementara ini baru 3 unit kendaraan bermotor. Itu nanti bisa rekan-rekan lihat di depan, 2 Mio Yamaha Mio Sporty, 1 Satria FU. Modus yang digunakan, ya seperti kita lihat ini, mereka menggunakan pisau lipat yang digunakan untuk membuka kunci stang. Biasanya mereka selalu berpasangan berdua-berdua atau bertiga. Satu lagi gunting, guntingnya sudah dibuang sama pelaku setiap habis melakukan aksi kejahatan dibuang. Yuda menambahkan, dari hasil penangkapan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit motor Yamaha Mio Sporty, satu unit motor Suzuki Satria FU, serta pisau lipat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Faisal Siregar, pelaku penggelapan sepeda motor milik Nasrun, pekerja bengkel di Tembesi, akhirnya berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polsek Batu Aji. Faisal Siregar, pria berusia 21 tahun ini hanya tertunduk lesu menyesali perbuatannya pada saat digelandang oleh aparat kepolisian ke Mapolsek Batu Aji. Pria pengangguran ini ditangkap Satreskrim Polsek Batu Aji akibat menggelapkan satu unit sepeda motor milik temannya bernama Nasrun, warga Sagulung, Kota Batam. Hal ini terungkap pada saat gelar perkara di Mapolsek Batu Aji beberapa waktu yang lalu. Kepada petugas, pelaku mengaku menjual sepeda motor pinjamannya ke penadahan di kawasan Kampung Aceh, Puka Kuning, seharga Rp600.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa dia motor? Pinjam motor untuk kemana? Kalau bilang ke ATM. Kemudian motor itu kebawa kemana? Ke Puka Kuning, Pak. Puka Kuning. Kau apain motornya? Gak ada, Pak. Kau gadi? Sama siapa? Sama orang. Kamu gadi, gak ada STNK-nya? Mau dia? Kenapa kau bilang kau gadi nggak ada STNK-nya? Kenapa mau dia? Karena dia tuang botot juga, Pak. Hah? Tuang botot juga dia, Pak. Tuang botot? Di tempat yang sama, Kapolsek Batu Aji, Kompol Syafrudin Dalimunte mengatakan bahwa penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari korban yang mengalami kehilangan sepeda motornya pada tanggal 5 Oktober 2018 lalu setelah meminjamkannya kepada pelaku. Menurut Kapolsek Batu Aji, Kompol Syafrudin Dalimunte, modus yang dilakukan pelaku untuk memuluskan aksi kejahatannya adalah berpura-pura meminjam dengan alasan mengambil uang di mesin ATM terdekat. Pelaku atas nama F ya, FS, itu kita tangkap setelah kita menemukan barang bukti di daerah Punggur, ya di Punggur, yang mana terkait dengan laporan saudara Nasrun bahwasanya motornya pada tanggal 5 Oktober 2018 digelapkan oleh saudara FS. Pada saat itu tersangka FS pura-pura mau minjam dengan alasan mau ke ATM. Ternyata motor ini dijualnya di daerah Kampung Aceh. Kemudian dari Kampung Aceh ini menjual lagi ke Punggur. Nah, seperti itu. Jadi motor pun sudah dipreteli supaya jangan kelihatan dengan bentuk yang aslinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dan terancam pidana 4 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.